Okey, assalamualaikum dan selamat petang. Sekarang kita dah sampai dekat makam Guru Laksamana Hang Jebat untuk kita pulangkan balik batu nisan yang kita pernah bawa. Sekejap lagi kita akan serahkan pada ayah. Tapi sekarang saya masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jasmani, ya rohani, nurun. Kalau kita pandang, kalau kita kenangkan, ini makam Laksamana Hang Jebat yang kita panggil guru, yang kita panggil
ke ayah anda. Mana anda datang? Ya jasmani, ya rohani, ya nurani. Kita pandang, kita lihat semula. Kadang-kadang sejarah kita perlu fikirkan. Kalaupun sejarah kita tak boleh ubah, kita mungkin tak boleh ubah sejarah. Tapi persepsi sejarah untuk diri kita secara peribadi menjadi pegangan pada kita. Benar atau salah, Tuhan yang tentukan benar atau salah. Sekurang-kurangnya kita ada persepsi pribadi di dalam jalan-jalan kerohanian yang kita amalkan. Ini makam Laksmana Hanjeban yang tercatat dalam sejarah. Ini makam isteri Laksmana Hanjeban. Betul kan? Ini makam Laksmana Hanjeban. Itu makam isterinya. Betul kan? Bila kita tengok makam, kenapa dikatakan itu makam isterinya? Bila kita tengokkan pembinaannya, landscape-nya, sama dengan pusara Siti Aminah. Sama. Sama tak? Sama bentuknya. Tapi oleh kerana makam sudah disiminkan, sudah dipatrikan,
maka makam ini tidak dibongkar. Sebagaimana makam Siti Aminah dibongkar, makam ini tidak dibongkar. Jika tidak, mungkin nasib makam ini, isteri Pada Laksamana Hang Jebat, turut akan dimusnahkan, turut akan digali sebagaimana makam Siti Aminah. Sayangnya, sejarah bangsa Melayu dimanipulasi oleh Inggris, oleh pihak penjajah, dan sejarahnya ditukar demi kebanggaan pihak penjajah. Sejarah diubah suai demi kepentingan penjajah, demi kepentingan sesetengah pihak. Jika kita fikirkan, pembinaan di makam Laksamana Hang Jebat begitu megahnya, begitu megah. Jika Guru Laksamana Hang Jebat, jika Laksamana Hang Jebat sebagai penderhaka, jika beliau sebagai penderhaka, makamnya tidak dimegahkan begini, makamnya tidak dimegahkan, apalah guna dimegahkan seorang penderhaka? Apa guna dimegahkan? Tapi kerana Laksamana Hang Jebat bukan penderhaka, dia adalah pembela. Dialah yang membela maruah sahabatnya, maruah saudaranya, yang membangkitkan semangat bangsa Melayu, yang membangkitkan seluruh roh di Bukit Cina, seluruh roh di Bukit Cina, dan seluruh semangat Melayu dari Bukit Seguntang bangkit pada semangatnya. Seolah-olah sejarah perlu difikirkan, walaupun tidak diubah seperti apa yang ditulis, kita perlu cari kebenaran, perlu disusur secara rohani agar kita melihat kebenaran, agar kita memikirkan kebenaran. Agama adalah mencari kebenaran dan berpegang pada kebenaran. Waku ja'al haq wa zahaqa batil wa batil kahana zahuka. Di dalam pengembaraan ayah secara rohani, sepanjang ayah ambil batu ninsan yang terbuang, ayah bawa ke mana pun ayah pergi untuk dapatkan alamat. Sepanjang pengalaman ayah secara rohani untuk dapatkan suara petunjuk dan alamat, apa yang ayah dapat di dalam rohani, di dalam alamat, selepas melalui wirid-wirid yang panjang, amalan-amalan kerohanian yang tak terfikir oleh akal,
Kerajaan Melayu Melaka, sebagaimana yang difikirkan, bukanlah sebagaimana ditulis oleh Tun Sri Lanang. Bukan. Bukan sebagaimana ditulis oleh Tun Sri Lanang. Kerana Tun Sri Lanang berpihak kepada pihak yang salah untuk menjatuhkan Kerajaan Melayu Melaka yang pada masa itu merupakan pusat penyebaran Islam. Seolah-olah sejarah Melaka tamat sehingga Sultan Melaka keluar meninggalkan istana dan tempat beliau diambil oleh Laksamana Hang Jebat. Tak kala itu Laksamana Hang Jebat, Laksamana Hang Jebat adalah Sultan Melaka yang mana ianya disokong oleh Laksamana Hang Lekir, Hang Lekiu, Kasturi. Ianya disokong oleh tiga lagi saudaranya. Mustahil Hang Lekir, Hang Lekiu dan Hang Kasturi tidak memihak kepada Laksamana Hang Jebat kerana mereka juga sahabat. Umpama sedara dan sedaging dengan Laksamana Hang Tua. Apabila Hang Tua difitnah dan dijatuhkan hukuman bunuh, maka berhimpunlah para sahabat yang diketuai oleh Laksamana Hang Jebat. Apakah pesan Laksamana Hang Jebat pada pesanan terakhir? Bagaimana yang ayah dapat di dalam alamat, di dalam kerohanian, apakah kata guru Laksamana Hang Jebat? Katanya, dengarkan baik-baik, dengarkan baik-baik seluruh anak Melaka, seluruh anak Melaka, di manapun kamu, di kampung manapun kamu, di tanah manapun kamu, di bumi manapun kamu, siapapun kamu, apapun kamu, apabila kamu rasa tidak puas hati dengan tindakan yang maha zalim oleh Sultan Melaka tak kala itu, engkau dengarlah baik-baik, katalah Laksamana Hang Jebat ini bahawa akulah Laksamana Hang Jebat yang berdiri di puncak Bukit Cina Melaka, yang mana apabila aku bersuara, apabila aku berdiri tak kala ini, maka bangkitlah seluruh roh dari Bukit Cina Melaka dan bangkitlah seluruh roh Melayu dari Bukit Seguntang. Maka hendaklah kamu sampaikan kepada anak dan isteri kamu, kepada cucu cicit kamu, kepada keturunan kamu, kepada siapa pun, hendaklah kita berhimpun, berjamung dan berobor. Bawalah jamung dan obor, kita kepung Istana Melaka dan kita keluarkan pemerintah yang maha zalim. Maka pada saran ketika ini, pada hari ini, berhimpunlah kita semua menuju ke Istana Melaka. Lebih kurang begitulah kata-kata Guru Laksamana Hang Jebat ketika menuntut bela tindakan yang zalim yang diambil pada Laksamana Hang Tua. Dan ketika ia sampai ke Melaka, ke istana, Sultan Melaka sudah bergegas meninggalkan istana. Maka tak kala itu, siapa kuat, dialah kudrat, dialah iradat,
maka Laksmana Hang Jebat, Laksmana Hang Jebat adalah sultan tak kala itu. Laksmana Hang Jebat adalah sultan tak kala itu. Dengan didokong oleh Hang Leke, Hang Lekyu dan Hang Kasturi. Kerana itu sahabatnya. Apabila sultan meninggalkan Melaka, tak kala Laksmana Hang Jebat menjadi sultan, memegang jawatan sebagai sultan. Dengan didokong oleh sahabat yang lain dan pengikut-pengikutnya. Laporan sampai pada pihak Inggeris dan Inggeris menghantar tenteranya, iaitu Portugal. Kita panggil Portugis untuk menyerang Melaka, memusnahkan istana Melaka. Dan sebagai Sultan Melaka, sebagai Sultan Melaka yang didokong oleh para sahabat, maka Laksmana Hang Jebat dan para sahabat yang lain, Hang Leke, Lekyu dan Kasturi, syahid di medan tempur menentang Portugis. Syahid di medan tempur di medan Portugis. Di medan tempur yang dahsyat. Namun, tentera Melayu tidaklah segagah, tidaklah sekuat mana dibanding dengan ketumbukan Portugis. Dibanding dengan ketumbukan Portugis. Kerana tak kala itu sistem perhubungan bukanlah mudah. Melaka masih dipenuhi dengan hutan. Pengangkutan yang paling penting ketika itu adalah sungai dan parit-parit, di mana orang-orang Melayu ketika itu menggunakan perahu. Mungkin berkuda, mungkin, tapi yang berkuda tentu orang-orang yang dipanggil orang kaya istana. Orang-orang kampung, sistem perhubungannya sukar, untuk berhimpun sukar. Maka di dalam menentang Portugis, Laksmana Hang Jebat syahid, Hang Lekir, Lekyu dan Kasturi juga syahid. Kerana itu tidak hairanlah kita, kenapa makam-makam Hang Lekir, Lekyu dan Kasturi ada di sekitar kawasan berhampiran dengan makam Laksmana Hang Jebat. Sangat hampir. Kerana mereka adalah ahli syahid yang mempertahankan kedaulatan Melaka hingga ke titis darahnya yang terakhir. Namun bila kita fikirkan, kenapa sejarah ditulis sebegitu? Zaman Kesultanan Melayu Melaka yang sangat gemilang, seolah-olah Bandar Melaka, Kota Melaka disalut emas, dengan cerita-cerita yang besar, dengan jajahan takluk yang besar, sehingga Indonesia, Thailand dikatakan termasuk di bawah Kerajaan Melayu Melaka, termasuk. Sedangkan mana mungkin Kerajaan Melayu Melaka boleh menjadikan negara-negara lain sebagai jajahan takluknya. Tetapi Melaka sendiri ditakluk tak sampai sebulan, bahkan ada yang mengatakan cuma 4 hari. Melaka musnah tuntas, secara total Melaka musnah. Persoalannya,
di mana Laksamana Hang tua ketika itu? Laksamana Hang tua ketika itu, selepas bertemu dengan Laksamana Hang Jebat, dia tetap, Laksamana Hang tua tetap memihak pada Sultan. Tetap memihak pada Sultan. Sehingga apabila Sultan meninggalkan Melaka, Laksamana Hang tua tetap bersama Sultan meninggalkan empat sahabatnya yang lain. Selepas Sultan Mansur Shah digantikan dengan Sultan Alauddin, makam Sultan Alauddin terletak di Pagoh, bukan Melaka. Terletak di Pagoh. Sekali lagi, di Pagoh, bukan Melaka. Bermakna semua kejadian yang berlaku pada zaman Laksamana Hang Jebat dan Hang Tuah dan pertikamannya berlaku pada zaman, di akhir zaman Sultan Mansur Shah, yang kemudian ditukar oleh Sultan Alauddin, yang mana wafatnya, kematiannya di Pagoh. Kenapa tidak di Melaka? Kerana Sultan sudah meninggalkan Melaka. Apapun, itu cuma petunjuk dari kerohanian selepas diamalkan wirid-wirid yang panjang yang tertentu untuk masuk di dalam alam astral. Itu yang keputusan yang dapat ayah berikan. Sama ada diterima atau tidak, itu terpulang. Kerana kita tidak bermaksud untuk merubah sejarah. Itu cuma pengalaman kerohanian. Dan bagi sesiapa yang mahu menyelusuri kerohanian, memahami susur dan galur, carilah siapa-siapa yang boleh membimbing kalian, yang boleh membimbing kamu untuk masuk ke alam kerohanian. Berapapun jauhnya, masuklah. Kerana alam bagi Allah Ta'ala mungkin mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah Ta'ala. Mintalah pada Allah Ta'ala, nescaya akan diberikan, nescaya akan ditunjukkan jalan, nescaya akan dibukakan kebenaran. Kita sentuh sedikit tentang tadi kita pergi ke makam Puteri Hang Lipo. Kita sentuh sedikit. Semua orang tahu bahawa Puteri Hang Lipo adalah Islam, dan Raja Melaka diislamkan, memeluk agama Islam ketika mahu disatukan, dikahwinkan dengan Puteri Hang Lipo. Tapi sayangnya, pergi Puteri Hang Lipo, di sebelahnya adalah tokong, bukan masjid. Bukan masjid, tetapi tokong. Sedangkan Puteri Hang Lipo adalah Islam. Islam dari China, dari negara Cina, Islam. Dan perkahwinannya dengan Sultan Mansur Shah menghasilkan keturunan Baba di Melaka. Azan. Kita tutup. Sementara azan.
tak payah bawa. Ni video ni. Okay. Mana baik-baik? Hari ini selepas ayah dapat jawapan di dalam kerohanian di makam Laksamana Hang Jebat, di makam Guru Laksamana Hang Jebat, hari ini ayah pulangkan kembali batu nisan yang kita ambil untuk dapatkan jawapan dan kita kembalikan di tempat asal. Pandang baik-baik. Hari ini ayah pulangkan nisan selepas kita dapat jawapan di dalam kerohanian. Sebenarnya jika nak diikutkan, ayah masih mau bawa nisan ni ke mana pun untuk kerohanian. Tapi cukuplah. Tengoklah ni ayah, nak boleh kembalikan batu nisan. Cukup dah. Segala petunjuk dalam kerohanian memadai. Moga rohani, guru, ayahnya, biasa dalam rahmat Allah Ta'ala, sama mereka-mereka yang dicintai, disayang, dikasih. Ini nisannya. Yang kita pulangkan, yang kita kembalikan selepas mendapat petunjuk dalam kerohanian, sejarah yang sebenar-benar sejarah yang kita berpegang, inilah Sultan Melaka yang terakhir dan inilah pemaisurinya yang terakhir sehingga syahid. Semoga rohnya ditempatkan di dalam golongan para syuhada. Mereka-mereka yang memperjuangkan kebenaran dan syahid atas kebenaran. Ini isan.
Ayah letakkan di tempat asal sebagaimana ayah ambil dulu. Allahumma irhamni jasmani rohani bi rahmatika hayya arhamar rahimin Allahumma filana bayanahu Allahu Allahu Allah. Sudah ya, balik tempat asal ya. Dengar dong, balik tempat asal. Jangan ikut lagi ya. Kita dah berjalan, kita dah pusing. Kita dah berjalan hampir seluruh Malaysia. Balik tempat asal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin.
Semoga seluruh roh di Bukit Cina Melaka bangkit. Seluruh semangat dan roh di Bukit Cina bangkit. Seluruh semangat Melayu dari Bukit Seguntang bangkit. Karena sebenar-benar inilah yang dinamakan guru. Sebenar-benar guru. Setia, sebenar-benar setia. Inilah Panji. Sebenar-benar Panji. Inilah semangat. Sebenar-benar semangat. Inilah setia. Sebenar-benar setia. Inilah sumpah. Sebenar-benar sumpah. Inilah langkah. Sebenar-benar langkah. Pesan guru. Lihatlah. Lihatlah. Tikam. Secepat ini. Tikamnya. Tikam berani. Datangnya. Datang berani. Langkahnya seolah tak mencecah bumi. Alang-alang menyeluk bekasam, biar sampai ke pangkalengan. Rosak bawang kerana tampuk. Alang-alang mandi, biar basah. Alang-alang cinta sampai ke cangkul penggali. Alang-alang mati, biar masyair. Ayah sudahi dengan cintalah siapapun yang kamu cintakan, rindulah siapapun yang kamu rindukan, setialah pada siapapun yang kamu setiakan. Berpeganglah, bertetaplah, yakinlah. Setiap langkah kamu, setiap titis peluh kamu, setiap denyutan jantung kamu, setiap darah kamu adalah bahasa cinta. Dari mula hingga ke akhir hayat kamu. Wassallallahu ala Muhammadin Nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin.